kakak-kakak yang ada di Indonesia dan seluruh dunia. Bersama Aita Collection, hari ini saya akan memamerkan semua cara-cara Aita Collection membuat suatu produk untuk terutama untuk hijaber, ya. Iya, oke. Nanti kita akan lihat satu per satu. Hari ini kita bikin peniti dagu. Peniti dagu itu termasuk best seller di Aita Collection. Oh. Simple tapi kuat dipakainya seperti ini. Terutama nih kalau hijaber itu ya, terutama kualitas penitinya itu ya, gimana coba? Kalau penitinya kita pakai yang KW1, jadi tidak merusak jilbab. Nah, terkadang ini kualitas penitinya itu terkadang suka meriat-meriat itu kualitasnya. Kualitasnya satu yang pasti tajam. Tajam itu pasti kualitasnya sudah terbaik ya, kita pakai yang KW1. Kalau untuk ini kita pakai ukurannya yang 2,5 cm. Oh gitu ya. Kali ini Kak Ita ini membuat apa salah satunya? Salah satunya kita bikin yang simple aja, kita bikin peniti dagu. Semua hijaber pasti pakai peniti. Ya. Nah, selama ini kan biasanya hanya pakai jarum pentul. Nah, itu. Jadi kurang cantik ya? Ya, betul. Kurang jadi cantik. Kita pakainya peniti dagu, kita ada manik-maniknya, ada kristalnya, itu bikin cantik pemakainya. Nah, boleh-boleh. Sambil cara buat, ya, ngomong-ngomong, ayo mulai. Apa saja nih yang harus disiapkan? Nah, kalau untuk bahan, kita pakai yang bentuk ini, kita pakai bunga akrilik. Ya. Nah, ini kita pakai kristal, ada kristal di sini. Ada kristal. Kita pakai kawat tembaga ukuran 0,7 mm. Kita pakai peniti yang pasti KW1 yang tajam. KW1, ingat. Alatnya kita pakai 3 macam basic alat. Kita ada tang pelintir, ada tang jepit, sama tang potong. Ya. Caranya simpel sekali dan mudah. Nah, itu yang simpel-simpel. Biar bisa bikin sendiri ya, Bu. Betul, ya. Betul. Aduh. Kakak-kakak di rumah itu terkadang pengen berkreasi lebih. Ya, semua bebas lah ya. Coba. Pertama, kita siapkan bahannya di sini. Nah, ya. Kawatnya kita pakai ukuran 0,7 sepanjang 32 cm. Ya. 32 sampai 40 cm. Biasanya kalau untuk yang pertama manula pemula itu kita pakai 40 cm. Karena ngelekuk-lekuknya agak sedikit susah. Gitu. Pertama nih kita ambil bunga resinnya, bunga akrilik juga boleh. Kita lipat jadi dua. Lihat ya. Panjang sebelah ya, satu lebih panjang. Kenapa tuh? Kok panjang sebelah? Karena dia nanti akan melingkari penitinya, jadi biar panjang, tidak panjang sebelah nantinya. Kita masukkan posisi yang panjang. Ya, tuh. Pada sisi ini. Ya. Jadinya ya. Seperti ini. Ya. Nah, yang sebelah kanan kita tekukan ke atas. Ditekuk. Nah, kita balik. Ada hitungan ya tekukannya? Tekuknya hanya melekuk nempel di penitinya biar dia ngunci. Ya. Baliknya juga sama. Kita tekuk juga. Jadi posisinya satu silang, ke atas, gitu. Satu ke bawah. Satu ke atas, satu ke bawah. Ya. Ya. Nah, satu ke atas, satu ke bawah. Yang kanan, yang ini kanan, kita gabungkan ke kiri. Gabungkan ke kiri. Nah, jadi satu kesatuan, jadi satu. Ya. Karena ini kan kawatnya 0,7, dia agak sedikit lembek. Jadi kita gabungkan biar dia kokoh. Kokoh. Nah, setelah bergabung, kita bikin lekukan. Lekukan. Kita pelintir seperti ini. Ya, Pelintir. Nah, dari dua kawat ini kita pindahkan ke sisi sebelahnya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, dari dua kawat ini kita lilitkan ke penitinya. Jadi kita ikatnya pakai kawat, kita lilit, tidak pakai lem. Gitu ya, ya. Kemudian karena jadi kuat, nggak akan copot karena dililit. Betul. Itu. Nah, kita kadang-kadang baru copot. Cocopot. Nah, penitinya aja. Nah, setelah ini, setelah udah bergabung nih. Kita bikin lekukan lagi dua kali, satu, dua. Nah, jadinya seperti ini. Jadi terbungkus ya? Iya. Terbungkus.
Jadi kita menutupi penitinya. Penitinya jadi ketutup sama kawatnya. Jadi enggak kelihatan penitinya. Iya. Okay. Nah, setelah ini baru deh kita masukin kristalnya. Ini warnanya ungu. Kita boleh. Boleh warnanya terserah kita variasinya. Iya, bebas kakak-kakak yang di rumah ya. Bebas. Nah, kita masukin ini hanya kita pakai kristal ukuran 6 mili. Oh. Nah, ini kita pakai 2 saja. Oh. Karena nah, dari yang ini kita gabungkan lagi, kita pindahkan ke sisi sebelahnya. Mengikat ya. Jadi mengikat dia. Iya. Nah, ada ini. Ya. Kawat yang panjang kita lilitkan sekali saja. Sekali. Nah, kita gini. Nah, jadinya dia terkunci. Terkunci. Jadi tidak copot. Lebih kuat. Lebih kuat. Kanannya kekunci, kirinya kekunci. Nah, nanti jangan lupa belinya di sini nih. Ada di Bogor mana? Bogor Barat. Bogor Barat. Yeah. Ini kita lilit, kita tinggal kreasi terakhir untuk menghabiskan sisa kawat. Yeah. Ini kita lilitkan aja di sisi kawat yang sebelahnya. Okay. Ya, sekali 3 kali atau 4 kali boleh. Mau semuanya juga boleh kita habiskan. Yeah. Nah, karena ini saya cuma pakai 3 kali, sisa kawatnya kita potong. Kita potong sampai ketemu ke pangkalnya, pangkal kawatnya. Jadi tidak ada yang tajam-tajamnya. Sisa ini kita lilitkan, kita bikin spiral. Spiral. Kayak apa ya? Kayak gunanya buat untuk mempercantik. Karena daripada sisa kawatnya ini kita potong semua kan sayang. Ya. Kita lilitkan, kita bentuk spiral. Oh, benar-benar. Jadi kayak obat nyamuk. Itu ya, ya, ya. Nah, ini yang susah. Ya. Kita untuk melekuk-lekukannya ini yang susah. Nah, jadi kan simpel, cantik ya. Aduh, nanti gini, kalau ada yang minat, barangkali kan kita tidak sempat ya, online gitu loh. Boleh. Bisa telepon. Boleh WA di 0812 97446699. Kalau di FB, di IG ada Aita Collection, di sana bisa dapatkan macam-macam bros, macam-macam gelang, aneka macam boleh ada di situ. Satu lagi, kalau punya batu sendiri itu bisa diikatkan. Oh, bisa pesan ya? Bisa pesan model. Oke, kalau gitu. Bu Susan punya model sendiri, punya batu sendiri, kasih ke saya, nanti insya Allah saya buatkan. Oh, gimana kalau harga? Harga masih harga teman lah. Oke. Kalau ini cuma 5.000. Tuh, 5.000. Daripada beli itu es krim tuh. Es krim ini jajahnya awet loh. Es krim dimakan cair abis. Kalau ini awet bisa buat kondangan, ya kan? Ya, betul. Oke. Terima kasih. Sama-sama Kak Ibu. Sampai berjumpa lagi. Sama-sama. Terima kasih semua pemirsa, teman-teman semuanya.